Komatsu PC-20010M0CM merupakan ekskavator dengan daya tahan tinggi karena dilengkapi swing circle lebih kuat, serta komponen bom dan arm yang telah ditingkatkan. Sangat efisien karena dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 18% serta memiliki berat kerja 20. 5 ton dan kapasitas buket 1,00 meter kubik Komatsu PC-2008M1, dilengkapi dengan L model lifting mode dengan beban maksimal 10. 350 kg pada jangkauan 3 meter dan ketinggian angka 3 meter. Sedangkan jangkauan terjauh yaitu pada jarak 7. 5 meter dari swing center di ketinggian 35 meter dengan beban maksimal 3,850 kg. Bahan bakar untuk ekskavator. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Bahan bakar minyak yang digunakan pada alat berat ekskavator adalah bahan bakar solar. Jenis bahan bakar ini umum digunakan pada kendaraan dengan mesin jenis diesel. Satu unit ekskavator dalam bulan April tahun 2019 beroperasi selama 250 jam. Dalam bulan tersebut, jumlah konsumsi BBM solar sebanyak 5000 liter. Maka dapat dihitung rasio konsumsi BBM solar per jam sebanyak 5.000 liter dibagi 250 jam atau 20 liter jam. Mengapa alat berat menggunakan bahan bakar solar? Penggunaan solar HSD ini penting jika Anda ingin merawat mesin alat berat Anda. Karena penggunaan solar yang tepat akan menjaga kawatan mesin, keuntungan menggunakan solar HSD antara lain, putaran mesin menjadi lebih ringan, temperatur mesin terjaga, mesin tidak overheat.